Antropologi. Antropologi terbagi atas tiga. Yang pertama antropologi fisik, yang kedua antropologi sosial budaya, dan ketiga antropologi psikologi. Yang pertama, antropologi fisik atau biologi akan mempelajari manusia sebagai organisme biologi. Yang kedua, ruang lingkup antropologi sosial budaya berfokus pada kebudayaan manusia dan cara hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, antropologi psikologi memiliki ruang lingkup yang berkaitan dengan fenomena psikologi yang menggunakan istilah penelitian kultur dan personality dalam konsep generik. Hai, jadi di sini bakal aku jelasin definisi antropologi menurut para ahli. Apa sih definisi antropologi menurut para ahli? Dari pengertian antropologi menurut Kessing 1981, Haviland 1985, Profesor Harsojo, Quenya Raningrat 2009, sebagai para ahli, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu antropologi merupakan suatu disiplin yang berhadapan dengan perkembangan dan asal-usul manusia, masyarakat, dan perbedaan antar mereka. Tiga teori antropologi menurut para ahli. Yang pertama, teori evolusi deterministik adalah teori tertua dan dikembangkan oleh dua tokoh pertama dalam antropologi, ialah Edward Burne Tylor pada tahun 1832 sampai 1917 dan Lewis Henry Morgan pada tahun 1818 sampai 1889. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa ada suatu hukum atau aturan universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Kedua, teori partikularisme. Pada awal abad ke-20, berakhirlah kejayaan teori evolusionisme, pemikiran baru tersebut, dipelopori oleh Franz Boas pada tahun 1858 sampai 1942. Yang kemudian disebut teori partikularisme historik. Boas tidak setuju dengan teori evolusi dalam hal asumsi tentang adanya hukum universal yang menguasai kebudayaan manusia. Ia menunjukkan betapa sangat kompleksnya variasi kebudayaan dan percaya bahwa terlalu prematur merumuskan teori yang universal. 3. Teori fungsionalisme. Teori ini dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski pada tahun 1884 sampai 1942. Ia mengajukan teori fungsionalisme yang berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan merupakan bagian-bagian yang berguna bagi masyarakat. Pandangan fungsional atas kebudayaan menekankan bahwa setiap pola tingkah laku, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat memerankan fungsi dasar di dalam kebudayaan yang bersangkutan. Pada teori kekhususan sejarah, partikularisme menunjukkan betapa sangat kompleksnya variasi kebudayaan dan percaya bahwa terlalu prematur merumuskan teori yang universal. Berbeda halnya dengan teori evaluasi predeterminasi yang terlalu prematur dalam memformulasikan hukum universal dalam kebudayaan. Karena teori evaluasi predeterminasi hanya berdasarkan catatan harian pedagang, penyeragama, dan penjelajah, dipandang kurang objektif dan ilmiah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengapa kita harus mempelajari teori antropologi agar kita dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat ataupun suku bangsa.
Setelah kita mengetahui teori antropologi, kita menjadi tahu pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Dan kita menjadi tahu bahwa sangat memungkinkan berkembangnya teori-teori antropologi yang lain di masa mendatang.